Hai, nama saya Mia Arisa binti Ifi Azli. Saya daripada pasukan Pandu Putih Dinas ke-67, daerah Gombak, SK Taman Melawati, Cawangan, Selangor. Hari ini saya akan membuat tanglung dengan hiasan daripada kaedah tiupan. Mari membuat tanglung bersama saya. Jom kita lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tanglung ini. Bahan-bahannya ialah kertas lukisan, kertas A4 berwarna, gunting, gam, stapler, pembaris, pensel, beros, straw ataupun penyedut minuman, warna air, air dan palet. Sekarang kita boleh mula dengan hiasan tiupan. Pertama, ambil beros dan celup dalam warna air. Nombor 2, titikkan warna air ke atas kertas. Nombor 3, tiup dengan straw. Nombor 4, ulang dengan menggunakan warna yang dah dipilih. Saya telah memilih 3 warna iaitu hijau, kuning dan merah. Dan akhirnya selesai dan biar kering. Sementara kita menunggu tiupan kering, jom membuat tanglung. Gunakan pensel dan pembaris. Saya buat garisan setengah cm di sekeliling kertas warna. Saya juga potong setengah cm untuk digunakan sebagai pemegang tanglung. Bahagian tengah saya ukur 1 cm dan gariskan. Kemudian saya lipatkan dua seperti ini. Sekarang potong garisan itu dan siap. Sekarang masa untuk siapkan tanglung. Mula-mula cantumkan kertas tiupan seperti ini. Dan staplerkan. Selepas itu, kita ambil kertas warna yang sudah dipotong bentuk tanglung itu dan cantum ke hiasan tiupan itu begini dan stapler rapi. Akhir sekali, tambah dali pemegang. Tanglung dengan hiasan tiupan kita sudah siap. Terima kasih.